Oke, jadi kita sebagai tim videografer DFPK akan ngasih tahu kakak-kakak proses pembuatan video kreatif model dan tanpa model. Oke, langsung saja, bro. Guys, ceritanya ini lagi setting buat take video. Jadi minta bantuan. Persiapannya udah beres? Beres, tinggal tunggu modelnya. Halo. Rolling. And action. Hai. Dat. Sekarang take video dong. Finish. Langsung diedit. Yeay. Dikulum dikunyah. Assalamualaikum semuanya. Memang. Hai. Hai. Jadi lagi ngedit apa nih? Lagi ngedit 3D. Lagi ngedit 3D, guys. Tuh lihat nih. Pengen lihat dong hasilnya. Ini kelasnya di sini. Nah, ini hasilnya. Bisa dibuat 3D seperti ini juga ya. By the way, kenapa pakai 2 PC? Karena yang satu buat render 3D sama buat workflow 3D, yang satu lagi buat ngerjain susun videonya. Jadi dua kerjaannya nggak saling tumpukin di gitu. Dua-duanya bisa dikerjain secara bersamaan. Mantap, semangat jadi 3D-nya. New member di videografi. Hai. Namanya Kazaki. Lagi ngedit. Apa ini? Lipstick. Model lipstick. Lipstick tuh, keren banget. Sekarang lagi ngapain? Lagi mau ganti-ganti teksnya. Oh, diganti teksnya. Video kreatif itu cara nyampein pesan yang sangat baik karena menggunakan gambar, suara, dan pesan teks. Di samping itu, pembuatannya yang sedikit lebih tricky dibanding iklan lainnya yang hanya menampilkan gambar, teks, atau suara saja. Di FPK sendiri, kita ada jasa video kreatif. Bisa menampilkan berbagai macam produk, mulai dari skincare, fashion, produk anak, makanan, minuman, dan produk lainnya. Untuk hasilnya, boleh dicek di channel YouTube kita, Foto Produk Katalog.